Kolby Maino tembus timnas Inggris. Gareth Southgate puji perkembangan masif bintang muda Manchester United ini. Pelatih timnas Inggris memberikan pujian kepada Maino yang progresif, dan juga mengisyaratkan ia masih berpeluang terlibat di Euro 2024. Di usianya yang baru menginjak 18 tahun, Maino telah membuat langkah signifikan dalam karirnya dan dipandang sebagai calon bintang masa depan di lini tengah United. Dia telah membela Inggris hingga level U19 dan penampilannya yang mengesankan baru-baru ini untuk Setan Merah telah memaksa manajer tim senior, Southgate, untuk memperhatikan sang pemain muda. Dia bermain dengan brilian, kata manajer Inggris itu setelah pengundian UEFA Nations League hari Kamis di Paris. Saya tidak yakin dia akan menjadi gelandang bertahan. Dia adalah pemain yang cukup progresif, tetapi dia memiliki awal yang luar biasa dalam karirnya dan akan bagus untuk memantaunya saat kami melangkah maju. Meskipun Maino lahir di Stockport, kedua orang tuanya berasal dari Ghana, membuatnya memenuhi syarat untuk mewakili negara Afrika Barat tersebut. Menurut peraturan FIFA, seorang pemain dapat memilih untuk berpindah ke warganegaraan jika ia belum pernah bermain lebih dari 3 pertandingan kompetitif senior untuk tim nasional tertentu sebelum berusia 21 tahun. Namun, pertandingan persahabatan tidak termasuk dalam kriteria ini. Now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. Asli gak PHP. Frenkie de Jong bukakan pindah ke Manchester United. Asa Manchester United untuk merekrut Frenkie de Jong dari Barcelona nampaknya bisa jadi kenyataan di musim panas nanti. Sang gelandang dilaporkan membuka diri untuk pindah ke Old Trafford. Sudah menjadi rahasia umum jika de Jong diminati Manchester United. Erik ten Hag sejak hari pertamanya sebagai manajermu selalu ingin memboyong mantan anak buahnya tersebut. Namun sudah 4 bursa transfer terlewati, namun de Jong tidak kunjung pindah ke MU. Sang gelandang lebih memilih untuk tetap bertahan di Barcelona. Namun situasinya bakal berubah di musim panas nanti. Laporan Relevo mengklaim bahwa sang gelandang siap cabut dari Camp Nou di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, De Jong memutuskan untuk pergi karena ia merasa situasi di Barcelona tidak menentu. Di musim depan Barcelona akan berganti pelatih. Di sisi lain, Barcelona juga mengalami masalah finansial yang cukup pelik. Ia merasa karirnya bisa terhambat jika tetap bertahan di Camp Nou. Itulah mengapa sang gelandang mempertimbangkan serius untuk pergi. Menurut laporan tersebut, De Jong kini membuka kesempatan untuk bergabung dengan Manchester United. Ia tertarik dengan proyek yang sedang dibangun Setan Merah belakangan ini. Apalagi ia akan bekerja dengan Erik ten Hag yang notabene mantan pelatihnya di Ger Ajax. Selain itu secara finansialmu lebih stabil ketimbang Barcelona. Sehingga ia akan mempertimbangkan serius pindah ke Old Trafford jika mu memang meminangnya. Sang gelandang disebut-sebut hanya boleh pergi dari Camp Nou dengan tebusan sekitar 80 juta euro. Mau Heaven Turam, MU harus siapkan uang segini. Langkah Manchester United untuk merekrut Heaven Turam di musim panas nanti tidak akan berjalan mulus. Pogge Chenis selaku pemilik sang gelandang membanderol pemain timnas Prancis itu dengan harga yang cukup mahal. United dikabarkan akan beli gelandang baru di musim panas nanti. Mereka mengantisipasi kepergian Christian Eriksen yang kontraknya habis di akhir musim 2023/2024 nanti. United sudah memetakan beberapa gelandang yang diprediksi bisa menggantikan Eriksen. Salah satunya adalah motor permainan Nice, Heaven Turam. Dilansir Tuttomercato Web, MU harus siap keluar uang yang tidak sedikit untuk merekrut Turam. Putra legenda Juventus itu dikabarkan bakal dibanderol dengan harga yang mahal. Menurut laporan tersebut, Nice benar-benar enggan untuk melepaskan Turam di musim panas nanti. Gelandang berusia 22 tahun itu dinilai punya peran krusial di tim mereka. Jadi kepergiannya bakal menyisakan lubang yang besar di lini tengah mereka. Nice juga tahu tidak mudah mencari pengganti Turam. Jadi mereka akan mencoba sekuat tenaga untuk mempertahankan sang gelandang. Salah satu cara yang ditempuh Nice untuk mempertahankan Turam adalah memasang harga yang cukup tinggi. Gelandang 22 tahun itu dibanderol di angka 40 juta euro. Padahal kontraknya akan habis di tahun 2025 nanti. Secara paralel,
Nis juga mencoba meyakinkan sang gelandang untuk menekan kontrak baru. Jadi sekarang tergantung MU apakah mereka mau menebus harga itu atau tidak. Borussia Dortmund desak Jadon Sancho tinggalkan MU. Borussia Dortmund dilaporkan telah mendesak Jadon Sancho untuk memaksa pindah dari Manchester United pada jendela transfer musim panas tengah tahun nanti. Pemain timnas Inggris itu kembali ke Borussia Dortmund dengan status pinjaman pada Januari setelah putusnya hubungannya dengan pelatih kepala Setan Merah Erik ten Hag. Sancho telah membuat 3 penampilan untuk tim Jerman di periode keduanya di klub, memberikan 2 assist, meskipun terakhir kali ia absen melawan Heidenheim karena cedera. Saat ini, pemain berusia 23 tahun itu akan kembali ke klub induknya pada akhir musim, dan kontraknya tersisa lebih dari 2 tahun di Old Trafford. Karir Sancho di MU disinyalir masih bisa bangkit kembali jika ia menyampaikan permintaan maaf kepada Ten Hag, namun diperkirakan ia akan hengkang secara permanen pada musim panas ini, dengan Dortmund ingin memboyongnya kembali ke klub dalam jangka panjang. Menurut jurnalis Jerman Christian Falk, yang menulis untuk Cut Offside, MU menginginkan antara 40 juta pound dan 50 juta pound untuk membiarkan Sancho pergi secara permanen di akhir musim. Namun, Dortmund tidak mampu membayar harga sebesar itu, dan Falk mengklaim bahwa tim Bundesliga mengandalkan Sancho untuk menempatkan MU di bawah tekanan. Mantan pemain muda Manchester City ini bermain dalam 3 pertandingan pertama Liga Inggris musim ini melawan Wolverhampton Wanderers, Tottenham Hotspur dan Nottingham Forest. Namun, dia sering absen saat melawan Arsenal pada awal September, dengan Ten Hag mengklaim bahwa penampilan buruknya dalam latihan telah menyebabkan dia dikeluarkan. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts.